Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Petani? Kembali lagi ke Damar Petani Vlogger. Ya, kita akan membahas atau mereview jagung hibrida BC18, jagung hibrida BC18 umur 85 HST. Nah, ini jagungnya, Pak. Ya, lumayan lah besar-besar ini. Ini BC18 ini mantap-mantap ini. Jagungnya. Ini besar, Pak. Ada yang kecil. Ini jagungnya ini menang ke rendemen berat ini, Pak. Ini berat jagung ini, Pak. Tapi ini besar kok ini kok. Besar. Sampai ke tengah-tengah ini besar ini. Ini besar ini. Besarnya. Nah, ini jagungnya. BC18 85 HST, Pak. Nah, jagungnya ini udah mantep ya. Ada juga yang kecil, kebanyakan kecil-kecil sih, Pak, tapi lah lumayan lah inilah. Nah, ini kecil ini BC18 ini, tapi kalau BC18 menang ke rendemen ini. Ini kemarin pemupukannya 2 kali, Pak. Nah, ini ada yang busuk batang, tapi gak terlalu banyak sih, Pak. Di sini gak kayak NK. Kalau NK di Jawa Timur Situbondo banyak busuk batangnya, Pak. Rata-rata petani di sini menggunakan Pioneer BC itu, Pak. NK ada sebagian. Nah, ini jagungnya, Pak. Besar-besar ini. Ini ukurannya 65x20 ya, Pak. 65x20, pemupukan 2 kali. Ini jagungnya. Waduh, mantap-mantap BC18. Alhamdulillah, ini ada yang kecil. Kebanyakan BC kecil-kecil kayak gini, Pak. Ini kecil BC ini, tapi berat kalau BC. Dijamin kalau BC beratnya ini. Nah, ini, Pak. BC, Pak. BC18 ini kita ke tengah lagi. Nah, lumayan lah, ini kecil, Pak. Yang kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Banyak yang kecil juga sih kalau BC18, tapi menang ke rendemen ini, Pak. Besar rendemennya, berat. BC memang kayak gini. Ini pemupukannya 2 kali. Yang pertama pakai pupuk cair, yang kedua Posca dan Urea. Nah, ini jagungnya. BC, mungkin ada bapak petani yang mau menggunakan BC 18. Ini, Pak, BC 18. Jagungnya, Pak. BC 18. Dinyamin gandos-gandos. Ini ada yang kecil, Pak. Banyak yang kecil juga, Pak. Ini gak kayak Pioneer atau NK. Kecil-kecil tapi berasa kalau berat timbangan ini. Itulah istimewanya BC. Ini gak dibayari sama pihak BC ini, BC18 ini. Enggak, cuma di sini. Ah, ini kecil ini, Pak. Jagungnya kecil-kecil. Jagungnya kecil-kecil. Tapi ada juga yang besar, tapi kebanyakan kecil, Pak. Nah, ini jagungnya BC18. Nah, ini. Ini jagungnya, Pak. Nah, ini. Ada yang kecil juga ini, Pak. Nah, ini kecil ini. Makin ke dalam ada yang kecil, ada yang besar, kayak gitu. Gak rata, ada yang bertongkol 2 ini. Tapi ini nempel sih. Tapi gak masalah. Yang penting berbuah. Daripada gak berbuah. Nah, BC ini tahan bulai, Pak. Ini mantapnya dari BC18. Gak sama kayak BC Simetal. Kalau Simetal sama BC 99 kurang berat, Pak. Cuman bertongkol 2. Rata-rata bertongkol 2 kalau 99 ini. Rata-rata bertongkol 2. Ini BC18. Jos gandos. Ini kecil ini, Pak. Ini kecil ini. Ya, ginilah BC. Tapi berat-berat ini. Ini musim tanam, musim kemarau ini. Ini 85 HST ini. 65x20. Rata-rata jaraknya di sini 65x20, Pak.
Gak ada. Ada yang jajar legowo tapi sama aja sih dapatnya. Kalau dipikir-pikir ya ada juga yang beda dapatnya. Ya kita kembali ke sana, ke arah sana, lebih ke dalam lagi. Ayo kita lanjut, Pak. Nah, ini seperti ini di tengah ini. Ini kecil ini, Pak, jagungnya ini, Pak. Nah, ini kecil nih. Ah, kecil. Enggak besar. Ya kayak ginilah bisi. Tapi ini berat-berat. Ini jamin kalau di sini bisi berat, Pak. Nah, ini. Nah, ini jagungnya ini, bisi 18. Nah, kita jalan lagi. Ya, jagungnya ginilah, kecil-kecil tapi padat. Kalau bisi 99 bertongkol 2 sih. Rata-rata itu, Pak. Tergantung jarak tanam. Kalau sini 65 kali 20. Biasanya rata-rata bertongkol 2. Yang bisi. Ah, yang bisi 99 itu semetal. Semetal 321. Bisi 18. Tergantung sih. Mau pakai yang gimana ini bisi. Ini ada yang busuk batang juga tapi enggak apa-apa sih. Udah tuh agak masalah. Kalau cuma busuk batang 1-2 gak masalah, Pak. Yang penting aman lah. Pasti ada setiap petani pasti ada yang namanya busuk batang di jagung. Ini bisi 18, Pak. Ini jagungnya. Ini kecil, Pak. Gak kayak Pioneer. Tapi Pioneer gak terlalu berat sih, Pak, kalau di sini, Pak. Rendemennya kurang. Inilah meskipun udah 120 hari Pioneer atau siapa tetap bisi yang menang. Bisi yang berat. Ini dulu bisi pernah dapat, dulu saya pernah dapat 4 ton, Pak. Luasan 3.900 meter persegi. Ini kemarin dapat bibitnya 10 kilo, 11 kilo apa 10 kilo, 10 kilo ya. Nah, ini bisi 18. Bisi 18 ini. Ini kalau bisi, kalau yang kecil makin kecil juga. Kerdil-kerdil juga ini. Enggak terlalu tinggi buahnya. Tapi tergantung pemupukan dan juga tergantung rezeki sih, Pak. Tapi pemupukan 2 kali ya kayak gini. Semua rata-rata kalau petani di sini 2 kali pemupukan. Nah, ini. Jagung bisi 1885 HST. Umur 85 hari setelah tanam. Ini besar. Ini lagi inilah kalau bisi. Ada yang besar. Yang besar. Ini kecil, Pak. Nah, ini kecil. Nah. Ya, rezeki-rezekian lah. Itulah kalau bisi. Bisi ini tahan air juga, Pak. Tahan air. Ya, tapi gak terlalu tahan-tahan juga sih, sama. Tapi lebih baik bisi daripada NK Perkasa, Pak. Kalau NK Perkasa di sini, wah, langsung busuk batang, matinya banyak, Pak. Nah, ini. Bisi 18. Mantap cus kan bosnya. Bisi 18 ini, Pak. Ini enggak berbuah ini. Enggak berbuah. Enggak jamur itu, Pak. Ya ini. Kalau ulat kemarin waktu nanam enggak terlalu parah sih, ada tapi enggak terlalu parah. Nah, ini, Pak. Jagungnya, Pak. Nah, ini jagung bisi 18. Ini kecil ini, Pak. Kecil. Kecil, kecil, kecil. Bisi 18. Mungkin ada yang mau bertani juga pakai bisi 18, gimana? Kita saling sharing. Kalau menurut pengalaman kami di sini, di situ Bondo Jawa Timur ya, seperti inilah bisi. Tahan air ya, tahan air, tapi enggak ya, jangan terlalu tiap minggu juga di airin. Ada batas-batasan, 1 minggu 1 kali kuat. Biasa di sini kalau pengairan 2 minggu 1 kali, 15 hari baru di airi lagi, Pak.
ginilah. Kalau petani di situ ini ada yang udah tua ini, Pak. Umur 85 ST. Ini ada yang kecil ini. Mati ini. Ini bisik 18 ini. Ini bisik 18. Umur 85 ST. Ini jagungnya. Nah, ini, Pak. Jagungnya ini. Nah, itu jagungnya, Pak. Nah, mungkin ada yang mau pakai bisi. Tapi ini pakai olah tanah dulu, Pak. Terserah mau olah tanah atau tidak. Lebih bagus pakai olah tanah. Ini bisi 18. Sip. Terus gandos. Nah, ini, Pak. Buahnya, Pak. Nah, ini sudah mau sampai ujung ini. Kita review sampai ke belakang-belakang. Nah, bisi 18. Kecil-kecil yang penting rendemennya berat. Ini udah teruji kalau bisi 18, Pak. Nah, ini ada yang busuk batang, cuma 1-2 enggak masalah sih, Pak. Enggak terlalu. Kalau NK di sini banyak yang busuk batang NK. NK super banyak yang mati juga itu. NK super. Yang kita review jagung. Jangan lupa dibantu like, share, subscribe, komen ya, Pak ya. Ini sudah sampai ke ujung. Ini bisi 18. Terima kasih Bapak Petani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Petani. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe ya, Pak ya. Semoga bermanfaat juga bagi yang mau menanam bisi 18 atau bibit-bibit yang lainnya. Tetap tonton di Damar Petani Vlogger. Tetap ditonton ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.